Qala al-musallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fidda'arain Amin La tastakhifal <tasipan> ma'siyata Fa inna adama uhbita minal jannah Bi ma'siyatin wahidah Auma hadha ma'na Qala al-imam ali zainal abidin radhiyallahu anhu Inna allaha khabba'a Thalathan fi thalathin خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن فلا تحكروا من طاعته شيئا فلعل رضاه فيها وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقروا من معصيته شيئا فلعل سخطه فيها وخبأ ولايته في خلقه فلا تحقروا من عباده احدا فلعله ولي لله La maksiyah. Jangan kamu meremehkan kemaksiatan. Kalau di dalam pembagian itu memang ada dua antara dosa kecil dan dosa besar atau maksiat kecil dan maksiat besar. Memang ada pembagian kalau yang kecil itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innal hasanati yudhibnas sayiat." Atau Nabi SAW alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Wa ad biis al hasanata tamhuha." Ya. Memang ada pembagian. Tapi sekalipun ada pembagian Antara dosa kecil dengan besar, atau maksiat yang kecil dengan maksiat yang besar, jangan kita pernah meremehkan kemaksiatan. Karena itu, orang yang beriman, atau orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mereka tidak pernah meremehkan kemaksiatan karena mereka melihat yang memerintahkan dan siapa yang dilanggar yang memerintahkan apa, ketaatan itu adalah Allah yang memerintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan itu adalah Allah yang dilanggar di dalam perbuatan itu adalah Allah nah, kalau yang dilanggar Allah itu berarti tidak ada yang kecil karena itu sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa kecil sebagian ulama berpendapat tidak dibagi dua tapi hanya satu semua dosa besar kenapa karena melanggar Allah yang maha agung dan maha besar ente nah, melempar dengan batu kecil yang mungkin kalau dilempar itu tidak membunuh nah, tidak membunuh paling melukai Kalaupun melukai, luka kecil, ya, luka kecil kecuali melemparnya jadi jarak dekat dan keras, itu pun paling memar, paling memar. Tapi, kalau yang kita lempar itu adalah tokoh, maka sekalipun itu batu kecil, sekalipun mungkin tidak mengenai tokoh tersebut. Maka akan mendapatkan hukuman, pasti itu akan mendapatkan hukuman. Karena apa? Yang disalahi adalah tokoh. Nah. Tapi kalau coba yang disalah itu bukan tokoh, mungkin gak ada hukuman. Yang ada, bagaimana caranya mereka berdamai gitu aja? Gak ada hukuman, macam-macam harus ini gini kan harus begitu kan nggak ada sekalipun tokoh tadi itu tingkat kecil tapi dia karena tokoh pasti menjadi besar sama ketika kita maksiat itu melanggar Allah lah Allah ini maha agung maka ketika kita melanggarnya Berarti bukan pelanggaran kecil, tapi pelanggaran besar. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tidak ada dosa kecil, semua dosa adalah besar. Makanya, kita diajak dan diajarkan oleh mereka: jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Kalaupun menurut pendapat ada bagian dosa kecil atau maksiat yang kecil, maka dengan meremehkan menjadi besar dosa kecil ini maksiat yang kecil menjadi besar itu dengan meremehkan menjadi besar tidak meremehkan dilarang, jangan sampai meremehkan kenapa? Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga diturunkan ke bumi atau dunia karena satu kesalahan Nah, kesalahannya apakah fatal? Enggak Cuma makan Cuma makan Lama masa ada di surga itu makanan yang diharamkan Enggak Enggak ada makanan yang diharamkan di surga Semuanya halal Enggak ada haram sudah di surga Adanya halal haram itu di dunia Di surga enggak ada halal haram Enggak ada haram Semuanya boleh Tapi Allah melarang Karena melanggar Dikeluarkan dari surga, diturunkan oleh Allah ke bumi atau dunia. Bisa bayangkan satu kemaksiatan berada di tempat yang paling nikmat, dengan kemaksiatan itu Akhirnya ditempatkan di tempat yang paling hina, apalagi kemaksiatan dan kemaksiatan. Makanya, nah, gak bisa kita sepelekan baru sekali ini kok anak maksiat ini jangan remehkan sekalipun sekali Nabi Adam cuma sekali Nabi Adam bukan berulang kali tapi sekali sudah dikeluarkan dari surga apalagi yang berulang kali seperti kita kita berulang kali bukan per hari tapi dalam sehari berulang kali dalam sehari berulang kali kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan bukan satu hari satu kali atau satu minggu sekali, satu bulan sekali, satu tahun sekali, tapi setiap hari dan berulang kali dalam kesehariannya. Nah, Nabi Adam hanya sekali dikeluarkan oleh Allah dari surga, makanya jangan pernah kita menyelelehkan. Sehingga al-Imam Ali Zainal Abidin beliau berkata, "Innallaha khabba'a salatan fi salatin, sesungguhnya Allah itu menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkala lainnya." Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Dari perbuatan taat, perbuatan baik terdapat di dalamnya ridhonya Allah. Tapi, ketaatan yang mana itu disembunyikan, mungkin di ketaatan yang kecil atau mungkin di ketaatan yang besar, di ketaatan yang sedikit atau di ketaatan yang banyak. Jadi bukan berarti ridhonya Allah ini hanya ada di dalam ketaatan kebaikan yang besar dan banyak tidak yang kecil enggak. Intinya Allah menyembunyikan keridhoannya berada di dalam ketaatan. Bisa ketaatan yang kecil, bisa ketaatan yang besar. Karena itu fala tahkiru min Jangan pernah kalian menyepelehkan ha? Ya, daripada ketaatannya sedikit pun ya, Jangan pernah menyepelehkan Ketaatan, kebaikan, ibadah Sekalipun itu kecil dan sedikit Karena apa? Fala fi mungkin Ridhonya Allah ada di dalam ketaatan itu Nah ya beberapa hari yang lalu kita ceritakan tentang Imam Ghazali itu mendapatkan keriduannya Allah karena lalat yang dibiarkan oleh beliau minum dari tintanya ada lagi orang yang mendapatkan ridhonya Allah karena menyelamatkan kertas terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim dari bawah mendapatkan ridhonya Allah dia Lalu itu perbuatan apa besar perbuatan kecil apa perbuatan yang banyak Enggak, perbuatan yang kecil tapi terdapat di dalam perbuatan itu ridhonya Allah akhirnya apa dia mendapatkan kemuliaan keistimewaan surganya Allah rahmatnya Allah bahkan yang mengambil kertas tertulis Bismillahirrahmanirrahim itu Membersihkan, memberikan wangi-wangian diletakkan di atas airnya "Apa mimpi dalam mimpinya?" Allah mengatakan kepada Kamato: Ismi la utayiban Ismak. Sebagaimana engkau mengharumkan namaku, akan aku harumkan namamu." Ini bangun menjadi aulia karena apa? Menyelamatkan dan memuliakan kertas yang jatuh di bawah tertulis Bismillahirrahmanirrahim rahim, nah, makanya jangan pernah kita sepelekan walaupun kecil, nah, walaupun sedikit jangan pernah kita sepelekan mungkin ridhonya Allah lah ridhonya Allah ini besar, lah perbuatan ridhonya Allah ada dalam ketaatan sehingga kita perlu mengejar ridhonya dengan melakukan ketaatan-ketaatan sekalipun itu kecil dan sedikit apalagi yang besar dan banyak Kemudian yang kedua Menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan Ada dosa besar Ada dosa kecil Sama-sama Perbuatan dosa itu Mengundang murkanya Allah ha? Mengundang laknatnya Allah maka murka ada di dalam perbuatan itu. Murka ada di dalam perbuatan itu. Lah kita dilarang untuk menyepelekan. Fala tahkiru min makzati saya Jangan pernah kamu menyepelekan. Manusia aja manusia. Kalau melakukan kesalahan, terkadang atasannya itu masalah kecil menjadi besar. Masalah kecil, masalah sepele, tapi besar. Terkadang masalah kecil atasnya mengatakan apa nah. Tapi kita kan nggak tahu. Ketika kita melanggar peraturan itu menjadi masalah besar atau kecil kita nggak tahu. Berarti untuk menyelamatkan diri kita dari masalah itu apa? Jangan sepelekan Permasalahan dalam peraturan, kalau kecil kita bisa selamat dimaafkan. Kalau menjadi besar, kita nggak dimaafkan, dipecat, dikeluarkan, minimal diskors, loh. Makanya, jangan sepelekan, sama dengan kita kepada Allah. Ini maksiat kecil, ini dosa kecil. Jangan disepelekan. Lah, kalau dalam perbuatan itu Allah murka mungkin kecil dalam pandangan kita akan tetapi karena bisa menjadikan yang lain meremehkan merendahkan mengikuti maka menjadi besar di sisi Allah dengan itu kita mendapatkan murkanya Allah akhirnya kita kan nggak tahu perbuatan itu memang mungkin dosa kecil nah, tapi karena kita melakukan dilihat orang orang yang melihat menganggap remeh menganggap enteng sehingga berani melakukan karena kita akhirnya apa Allah murka membuat yang lain ikut-ikut seperti yang terjadi siapa yang memviralkan dia yang bermasalah kan gitu ya walaupun yang diviralkan itu benar yang diviralkan itu misalnya hal yang kecil misalnya tapi menjadi besar karena apa banyak yang ikut-ikutan. Ini ikut, ini ikut. Akhirnya siapa yang kena? Yang pertama. Yang pertama yang kena. Karena penyebar ini. Sama dengan kemaksiatan. Jangan kita pernah menganggap kecil. Kalau kita dengan perbuatan kita ada orang lain melihat, mengikuti, maka itu menjadi besar. Lah mungkin di situ murkanya Allah. Sekalipun yang kita lakukan itu daripada kemaksiatan kecil. Makanya jangan kita sepelekan. Karena kemaksiatan, sekalipun kecil, mungkin murkanya Allah ada di dalamnya. Ya. Sama dengan orang yang membiarkan seekor kucing itu, gak dikasih minum, sampai mati. Mungkin dia anggapan cuma kucing. Nggak mungkin di penjara. Nggak ada hukumannya. Ya. Mati kucingnya kelahusan Akhirnya apa? Masuk neraka dia. Kenapa? Membiarkan kucing mati kehausan mendapatkan murkanya Allah dia mendapatkan murkanya Allah. Kemudian yang ketiga wakab menyembunyikan kewalian di makhluknya Allah itu menyembunyikan kewalian pada manusia kita nggak bisa tahu ini wali atau bukan nggak bisa tahu orang awam atau orang yang ilmunya masih bawah belum tingkat atas dan belum sempurna di dalam memahami dan pengamalan nggak mungkin dia bisa mengetahui yang sempurna aja ketika nggak diangkat menjadi wali nggak tahu makanya sampai ada kata-kata tuh layak rival wali ilah wali tidak mengetahui wali kecuali wali ya sama dengan Intel itu. Kita masa tahu ini Intel atau bukan? Gak tahu. Yang tahu siapa? Sesama Intel. Ya, sesama Intel tahu kalau dia ini Intel itu Intel tahu. Kalau orang lain paling bisanya apa? Menduga-duga. PEI -e Intel. Tutu, Tutu Intel lagi. Menduga-duga toh, tapi nggak tahu. Sama dengan para Aulia. Kita bisa menduga. Wali PEI -e yo. Oh. Kita hanya bisa menduga, tapi dia wali atau bukan kita nggak tahu cuma menduga. Ya. Tapi yang kita duga itu orang yang nampak secara dohir kesolehan. Yang nampak ibadah, yang nampak ilmu, yang nampak sholat, yang nampak membaca Al-Quran. Kita anggap dia wali. Tapi orang yang di pasar, orang yang di kendaraan atau orang apa, kita nggak pernah menganggap dia wali. Ya. Padahal kewalian itu bisa di setiap makhluknya Allah yang dikehendaki oleh Allah dan kita nggak mengetahui, makanya kita tidak boleh suzon berburuk sangka kepada manusia karena mungkin dia adalah walinya Allah. Karena mungkin dia walinya Allah, setiap orang ini mungkin menjadi wali. Yang pasti yang sekarang ini wali murid, tapi kalau walinya Allah belum. Tapi bisa semua menjadi walinya Allah itu bisa. Lah karena kemungkinan ini adalah bisa jadi wali, maka kita nggak boleh berburuk sangka. Nggak boleh berburuk sangka kepada siapapun, karena apa? Kewaliannya Allah itu disembunyikan oleh Allah. Ya, kita harus apa? Husnudon. Husnudon kepada hamba-hambanya Allah, tentunya setelah berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya menjauhkan dari kita dari kemaksiatan kemungkaran mendekatkan kita kepada ketaatan dan ibadah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita merahmati kita memberikan taufiknya kepada kita amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam alamin يا جيرة بالمهد الأماني متى تلاكي ومتى إن الجفا والبعد قد عناني وحل بي منه الذي كفاني غزل الحجر بهجة المسامير ونزهته الأرواح والخواتير فقت على غزل الشعب عامير جمالها الموصف قد سباني من آل طه ومن آل والجانب الغربي وترسين هل أنت يا ست الحسن تدرين بما أقاسي وبما أعاني لله يا ما شوقت الجمال لتفة الأوصاف والدلال تعطفي بالقرب والوصال على حالي في المتر والتواني <applause> إيه إن الهوى في صب قد تحكم وتم من شانه عليه ما تام والله يعلم ما هنا وما ثام وما الخبر يا صاحق العيان هذا الغزال الاهيب المجال ما الطفه ما احسنه وأجمل ما زال قلبي فيها وهم بالبال طول المدى والوقت والزمان ما ضره لو كان قد وصلي بزورة توحي الموت مني ولم يخيب بصدود ظني ويشمت الحسد والشواني غزل يسقون في صفو خايلة ويرتع الأخياف والمسينا ما لي إله من وسيلة إلا الذي للحق قد دعاني داعي الهدى والفوز والفلاح امام اهل الحق والصلاح بحر الندى والجد والسماح محمد المخصوص بالقران والحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل يا صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل, وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي انفعنا رب فكهنا وفكه اهلنا وكرافات, وكرافات لنا في ديننا مع اهل القدر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما فارزق الكل حلالا دائما وآخر اتقياء كما نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تاشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آل وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سَادَاتِي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من, من اوليائك، واسلك بي سبيل هداك، والحقني باسفياك، اللهم انزلني بما يوصلني اليك، واجمعني بما يجمعني عليك، ويسر من الاعمال الصالحه ما يجب ليزول بلدك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وسلم الحمد لله رب العالمين، وفاتها بند القبول والاقبال. وصلاح كل حال الى حديثنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلدهم ويجمع محسن في الكتب خصوصا إلى الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد, بن محمد الغزالي وأصولهم وفروئهم إلى روزين وجمع الله من دينيسا بن أحمد وسعين علوي بن, بن أحمد وسعين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وزن الشيخ عبد الرحمن سنجا وابن عمك سكران والامام مختار واخوانهما ولحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر الذين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي اجل بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبس الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرجل في مال عرشه والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي عبد الله بارز راشد بن الشاذ وغزل العباد عبد الله بن علي بن محمد الحداد واوزولهم وفروع امام الشيخ مدرسه امام حبيب المدرسه بهم والارواح والدينا ووالديكم

أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبنا أحسنه وأن الله يفتح لنا فتح العارفين ويبقينا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل ويرزقنا فهم نبينا من المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويرزقنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دين الدنيا بالمنشر والآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم هذه الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى ما وعلى من الحمار وعلى من وما شيخنا نوينا وما قصرنا وما طرف طرفنا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها وعليه يرجو الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتن قريبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ذا النار اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقبية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين